Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di Polres Metro Jakarta Selatan lagi. Selanjutnya prosesnya ada di pemeriksaan di penyelidik di atas. Tadi pesan sendiri seperti apa? Kalau keadaan tadi, ya namanya kita lagi yang membawa ya. Soalnya tadi Laura dalam keadaan menstruasi, jadi sistemnya belum terlalu bisa tidak bisa maksimal. Karena dia lagi mens. Cepat ada jeritan-jeritan. Tadi prosesnya sendiri seperti apa sih Bang? Prosesnya sendiri proses penjemputan dari kalau itu ya biasalah yang kita mau melakukan pemeriksaan, bertemu. Ya kalau dia misalnya tadi dia berontak dan sebagainya itu adalah bentuk hal yang biasa. Tapi tidak ada sesuatu yang terjadi, artinya tindakan-tindakan kekerasan juga tidak ada. Karena dia buktinya ya santai-santai aja gitu. Kan Iki menjadwalin berontak tadi seperti apa kan? Sudah tahu pasti akan berontak, tapi nggak expect aja ternyata dalam pemberontakannya dia telepon itu laki-laki ya. Sempat ngomong juga sama itu laki-laki, lumayan nantangin sih. Katanya ancam. Dia ngancem juga, katanya dia mau datang ke sini, tapi saya tunggu orang saya tadi datang ke sini juga dia nggak menunjukin batang hidungnya sama sekali. Terakhir berita yang saya tahu dia udah kabur, katanya bawa 3 koper dari rumahnya. Kondisi lo sendiri ya, sekarang gimana kan? Gimana? Sudah mulai tenang belum? Nah, nggak ngerti ya, namanya orang udah di Brengos ya, udah di Brengos, udah di dokterin, udah. Ya nanti lihatlah, tapi nanti yakin sih bapak-bapak ibu-ibu Polres Jakarta Selatan pasti menangani kasus ini dengan baik dan benar. Kan ikut berarti nanti di atas polri maupun kali ini akan diminta keterangan kepada malam ini. Ya, ya itu memang kewajiban dari penyidik pasti akan meminta keterangan dan hari ini dalam proses itu apa keterangannya dan seperti apa nanti kami sampaikan setelah proses. Jadi saat ini saya mau naik ke atas. Kewajiban saya adalah mendampingi Niki untuk mendampingi anaknya dalam proses pemeriksaan. Oke. Okay? Tadi mungkin sedikit tadi udah ngobrol belum sih sama Loli? Ya. Mungkin apa yang disampaikan? Ya. Apa yang sedikit aja. Ada permintaan maaf atau apa segala macam? Sulit ya. Ya, tapi ada. Cukupnya begini. Ya, gimana ya? Ini maksudnya pelajaran untuk semua anak-anak. Belum cukup umur di luar sana, cinta boleh cinta, kita monyet boleh, tapi jangan monyetnya yang dicintain banget gitu. Maksudnya ya sewajar-wajarnya saja gitu. Ingat masa depan, kalau masih sekolah ya fokus sekolah dulu, kejar impian. Sempat memalukan atau menenangkan Loli sendiri dari kami sendiri? Wah, enggak. Tadi ngamuk. Tadi dia sempat juga nangis kayak sebelah gitu. Ya nangis lah. Enggak. Manusiawi lah. Aku kan manusia. Bukan. Saya mau naik ke atas. Oke. Terima kasih.